Oke guys, kali ini Papa Wilan datang menemui Maudie di Cafe Shop Love Story. Papa Wilan menemui Maudie dengan maksud untuk meminta Maudie agar Maudie memberikan satu kesempatan lagi untuk Ken, agar Ken bisa memperbaiki kesalahannya dan juga bisa memperbaiki hubungannya bersama dengan Maudie. Namun kali ini Maudie, meskipun telah dikatakan oleh Papa Wilan seperti itu, Maudie tetap pada keputusan awalnya, yaitu untuk bercerai dengan Ken. Karena menurut Maudie, memang seharusnya ia itu melepaskan Ken. Karena mungkin dengan cara itulah ia bisa membahagiakan, meskipun ia harus merelakan Ken untuk wanita lain. Nah guys, kira-kira apa yang akan terjadi di episode selanjutnya? Jangan lupa saksikan terus kelengkapan ceritanya di sinetron Love Story setiap hari di SCTV. Dan Mimin pastinya akan update terus info-info terupdate lainnya di sini. Terima kasih.